Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info terbaru pedet betina. Harga pedet betina bosku. Halo bos. Berapa berapa ekor bosku? 14. 14 ekor ini. Gimana harga sapi gimana sekarang? Berapa? Nah, harganya turun sekarang mas. Turun. Cap kalau orang seberapa? 14 ekor ini ya? Belum ini. Ini orang seberapa? Ini dari harga berapa bosku? Harga 35 sampai 45 itu juga. Ini harga 35 sama 45. Info terbaru hari ini di pasar sapi Situbondo, harga pedet mulai rusak. Ada yang kisaran 3.000, ada yang 4.000. Kalau yang ini harga 3.000-an lebih ya. Harga 3.000-an. Ini juga harga 3.000-an lebih. Info saat ini sapi banyak membudak, harga rusak, nggak ada yang bagus sama sekali. Kalau yang ini harga kisaran 3.000. Namanya rumah. Wah, Reben. Harga berapa, Dek? Mana apa nih YouTube? Oke. Berapa harganya? Ini harga 3.500 bosku. 3.500 bisa nego. Juragan muda. Ditawar bos yang kecil itu ya, ditawar berapa itu? 2.750. 2.750. Nih semek sih berapa pak? Kasih 3.000. 3.000 ya. Ini dikasih 3.000, ditawar 2.750 sama juragan Lukman. Iya.
kalian ingin butuh pedet-pedet betina dengan harga murah, monggo silahkan komen di bawah ini. Biar bisa kita COD-an bersama Bos Lukman. Bosku, ini harga mulai dari 3.000 sampai 4.000. 14 ekor. Munggo. Mumpung harga murah. Santai, Pak, ya? Iya. Iya. Santai. Sudah makan, Pak? Belum. Belum, lapar, Pak. Bilang sama bosnya, Pak, lapar gitu. Ya. Lapar, bos, deh. Itu habis dua bungkus. Dua bungkus. Sapi-sapinya bagus, bos. Harga 3.000-an, sapi-sapinya bagus. Pegon, ada yang pegon. Ini yang punya Bos Lukman, itu yang rambut hijau. Harga dari 4.000 sampai 3.000. Bila bisa dikirim ke luar kota. Ini yang ditawar 2.750, makanya bagus, enak. Welcome on.